masak opor ayam. Dan ayamnya saya potong-potong dulu ini ya teman-teman. Setelah bersih dan udah dipotong-potong ini ya ayamnya, lalu saya sekel, tapi nggak pakai air, cuma saya campurkan laos sama itu daun jeruk. Tujuan disekel ini supaya minyaknya itu keluar biar nggak terlalu berminyak nanti ayamnya. Bumbunya dihaluskan. Bumbunya terdiri dari ketumbar, kemiri. Ini tumbar sama kemirinya saya haluskan dulu bertahap, nggak sekaligus sama bumbu-bumbu yang lain biar nggak susah nguleknya. By the way, ini bumbunya ada yang saya skip karena nggak ada. Biasanya ini saya kasih pala juga sama serai, tapi berhubung nggak ada, jadi ini seadanya saja bumbunya. Tumbar dan kemiri sudah halus, lalu masukin bawang putihnya ini 4 siung kira-kira ya, dihaluskan. Bawang merahnya 3 siung dan jahe juga dihaluskan. Setelah mengeluarkan tenaga dalam yang cukup banyak, akhirnya cukup halus juga, lumayan. Dan ini bahan dan bumbunya sudah siap. Ada ayam yang sudah saya sekel, terus itu bumbu yang sudah saya haluskan. Dan nanti saya campurkan merica sama bubuk kunyit ya. Terus ada masako sama santannya. Oke, lanjut masak. Pakai minyaknya secukupnya saja ya teman-teman. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan beserta itu apa, daun jeruk sama lengkuas yang sudah dikeprek itu ya. Kalau sudah harum ini saya masukkan airnya ya teman-teman, atau bisa juga kasih santan encernya, tapi saya langsung saja, malas ribet. Lalu masukin juga kunyit bubuk sama merica bubuknya ini ya. Kalau sudah mendidih, ayamnya masukkan ya. Ini saya tambahkan cabe nanti buat dibikin sambal. Lalu santannya ini masuk, teman-teman. Kalau sudah mau matang, ini saya campurkan garam setengah sendok teh. Lalu ini gula pasir 2 sendok teh ya. Aduk-aduk lagi biar merata. Dan terakhir tambahkan masako. Jangan banyak-banyak, nanti jadi generasi micin. Ini tadi cabenya ya saya ambil, lalu saya ulek dibikin sambal. Dan saya kasih kuah opornya biar sedap-sedap gurih. Wah, cepat, happy Valentine. Dan ini opornya sudah matang. Sambalnya juga sudah tersedia. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga menginspirasi. Masak itu nggak ribet, yang penting ada niat, ada bahannya juga ya.
Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, ditunggu ya. Oke, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.